Halo sahabat beta, apa kabar? Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu waspada terhadap corona sahabat ya. Sahabat beta, saat ini saya sedang berada di Desa Ternadi ya, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Dan di belakangku ini ada kandang ayam sahabat. Kita akan melihat peternakan ayam dan kita akan bertanya-tanya apakah peternakan ayam itu terimbas juga dengan adanya virus corona ini, terimbas juga pada peternakan ayam apa enggak sahabat. Kita akan lihat-lihat dan sahabat dari dekat peternakan ayam di Desa Ternadi ini sahabat. Selalu temani saya sahabat, let's go. Satu di antara kandang ayam yang berada di Desa Ternadi sahabat akan masuk di kandang ayam yang sana. Gas buat pemanasnya sahabat. Ayam-ayamnya ya. Ayam broiler atau ayam pedaging. Masih kecil-kecil, umur baru 15 hari. Ya, ada minum. Ayamnya makan. Ini ditantolin di atas. Kandangnya sahabat ya. Di sana ayamnya. Ntar kalau udah gede kesini ya sahabat ya. Peternaknya sahabat. Beri makan sahabat. Itu mau beri makan sahabat. Sahabat ambil lagi. Sahabat ya. Tempat pakannya. Semoga aja pas panen ini corona sudah nggak ada, jadi harganya bisa stabil. Soalnya kemarin yang panenan kemarin itu terimbas sahabat ya. Harganya murah. Dan ini nanti kalau sudah gede, udah berapa hari lagi gitu, ini pembatas ini dilebarin ke sini. Ini mesin pemanas juga mas? Ya pemanas. Nah, ini mesin pemanas sahabat, pendorong. Pendorong uap panas ini. Nah, ini tempat pakannya sahabat ya. Ini tempat pakan. Masih ada puluhan sak nih. Sahabat, saat ini saya sedang berada di antara ribuan ayam sahabat. Ini ayam pedaging semua. Tapi untuk lebih jelasnya, bagaimana dampak corona terhadap peternakan ayam ini, kita tanya-tanya langsung sama peternaknya, yaitu Mas Nurul. Selalu ikutin saya sahabat ya. Sejak kapan Mas peternak ayam? Sejak tahun 2011, 2010. Oh 2010, 2011 ya. Oh. Ini Mas, ini kan ada corona kan lagi merebak Mas. Ya. Ini berefek gak sih Mas terhadap peternakan ayam ini Mas? Wah berefek sekali Mas. Bisa diceritain Mas, berefeknya tuh apa, terus kenapa gitu? Berefeknya itu harganya nggak bisa stabil. Harganya murah Mas. Harganya murah, berarti turun harganya. Turun, ya, harganya turun. Nah, saat ini harganya itu berapa Mas? Ini sekitar 10.000 sampai 12.000. Oh, sudah lah. Ya. Kalau harga normalnya sebelum ada corona itu berapa Mas? Harga normal 16 sampai 17. Oh, berarti rugi dong Mas. Iya. Ya. Rugi Mas. Pusing juga ini berarti ya, lagi pusing tapi tetap senyum ya. Nah ini Mas, kok bisa sampai turun itu loh Mas? Kenapa? Kan kalau corona itu kan nggak nyerang ayam ya? Kok bisa turun itu kenapa? Gitu. Kan gini Mas, kan kita kan mau keluar dibatasi, pasar-pasar juga sepian, terus penjualan ayam kan sepi berarti. Oh berarti sepi peminat? Iya sepi peminat. Lah biasanya itu ngirimnya kemana nih Mas? Pabrik-pabrik. Pabriknya itu emang tutup? Tutup. Oh,
ya enggak terlalu terus, masih enggak ada yang buka, ada yang tutup, cuma kan kita dikurangi, dibatasi. Oh, pengirimannya dibatasi sehingga agak susah ya, menjualnya. Jualannya. Itu sejak kapan nih, Mas? Sejak 3 minggu yang lalu. Oh, sekitar sebulanan ya, 3 minggu ya. Oke, oke. Lah, ini Mas, harapannya sendiri itu gimana sih tentang corona ini? Corona biar supaya cepat hilang, Mas, biar kita kerja lagi, biar stabil lagi. Nah, sahabat, begitu tadi liputan saya di peternakan ayam di Desa Ternati, Kecamatan Daya, Kabupaten Kudus, sahabat. Ternyata dampak virus corona itu lumayan sangat mengerikan. Imbasnya kemana-mana, termasuk peternakan ayam ini juga terkena imbasnya, sahabat. Ya, semoga kita selalu berdoa, sahabat. Semoga virus corona cepat hilang dari Nusantara ini, sahabat. Dan semoga liputan saya ini, video saya ini bisa memberi manfaat dan bisa memberi inspirasi dan informasi kepada sahabat semua. Bila sahabat suka, bisa di like, share, komen, sahabat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, sahabat. Dan selalu nantikan saya di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa, sahabat.